Dinas Pendidikan Provinsi Riau ajukan penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru honorer. Hal ini sudah disetujui oleh Gubernur Riau sebanyak 8.000 orang. Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengajukan penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru honorer. Hal ini menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer di tahun 2023 mendatang. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Muhammad Job Kurniawan mengatakan, pihaknya saat ini sudah mengajukan penambahan P3K di Provinsi Riau, di mana hal ini sudah disetujui oleh Gubernur Riau sebanyak 8.000 orang. Pihaknya mengaku akan tetap mengajukan hal ini untuk memperjuangkan nasib para guru honorer di Provinsi Riau. Seluruh profesi guru yang tersedia, yang ada di Depodik, mudah-mudahan tadi Pak Gubernur bilang 8.000, kami ajukan sepenuhnya nanti berapa yang disetujui, yang sesuai data yang ada di Depodik, kami akan angkat menjadi P3K di tahun ini. Mudah-mudahan ini bagian dari rangkaian Riau ini menjadi kebahagiaan untuk seluruh warga pendidikan, baik guru maupun anak-anak kami yang ada di sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi Riau berharap seluruh usulan P3K dapat disetujui sepenuhnya. Yogi Sastara Harja melaporkan.